Sebanyak 100 orang mengikuti kegiatan peningkatan kemitraan pemerintah daerah dengan partai politik di Kota Administrasi Jakarta Timur di Gedung Serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan diikuti 100 peserta yang merupakan perwakilan dari 18 partai politik yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah Pilkada tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan membuka kegiatan yang diselenggarakan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada kesempatan tersebut, Eka Darmawan berpesan kepada para peserta untuk turut membantu mensukseskan Pilkada tahun 2024. Adalah pemerintah daerah, ya khususnya pemerintah kota Jakarta Timur dengan partai politik yang diselenggarakan oleh Subdit Kespampol Jakarta Timur, ya ini kegiatan yang baik, yang bagus, ya kenapa? Karena menjelang pilkada serentak, ya ini perlu ada kemitraan, ya supaya sama-sama menyatukan persepsi untuk suksesnya pilkada di Kota Jakarta Timur khususnya dan umumnya di daerah khusus Jakarta. Ya, tentunya kita berharap bahwa adanya sinergitas kolaborasi dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada ini dan meningkatkan partisipasi. Ya artinya hak pilihnya itu ditingkatkan ya supaya betul-betul ini menjadikan demokrasi yang luar biasa, yang baik dan lancar di wilayah Kota Jakarta Timur, ya. Sehingga optimalisasi berkaitan dengan pelaksanaan pilkada ini bisa terlihat adanya peningkatan. Ya, harapan saya sih supaya ini bisa menjadikan suatu landasan di antara pemerintah kota dan partai politik yang ada di wilayah Kota Jakarta Timur untuk sama-sama menyatukan persepsi. Yang kedua, sama-sama untuk memberikan mendukung ya pelaksanaan kegiatan ini ya baik di wilayah kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kota ya. Kegiatan pada hari ini adalah untuk menjalin yang tadi disampaikan Pak Asbam, kemitraan pemerintah daerah dan manajemen Jakarta Timur dengan para pengurus dan anggota partai politik tentu saja yang ada di wilayah Jakarta Timur dalam mensikapi menyambut pelaksanaan pilkada serentak di Jakarta nanti pada tanggal 27 November sehingga tercipta sama persepsi, sinergitas sehingga terjadilah pemilu yang sukses nanti di Jakarta Timur dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan suasana tentu saja dengan demokratis dan konstitusional, itu yang kita harapkan bersama. Nah, hari ini kita mengundang dari 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebanyak 100 orang untuk dekat ini dan berharap dari para tentang ini bisa lagi menyampaikan lagi kepada anggota-anggota yang lain dari partai masing-masing sehingga bisa tersebar luas informasi-informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang menyampaikan materi untuk bagaimana kita mensikapi kerjasama atau kota dengan partai politik di Jakarta Timur ini. Kami berharap partai politik selaku pilar demokrasi ya yang nanti berperan banyak sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pilkada bisa memberikan politik kepada masyarakat itu saja dengan calon-calon dan kader-kader yang dimajukan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat bisa datang beramai-ramai berdiri ke TPS untuk memilih pemimpinnya nanti dan mudah-mudahan terpilihlah pemimpin yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang amanah dan disetujui oleh masyarakat. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan.